teman-teman pernah nggak dengar soal katalis? Nah, kadang ada yang sering dengar tapi nggak terlalu paham. Pertama, jangan khawatir kalau misalnya kita itu nggak pernah terlambat belajar, apalagi soal hobi kita. Nggak apa-apa, katalis itu artinya suatu substansi yang accelerate, atau bahasa Indonesia-nya itu mempercepat. Jadi, istilah katalis ini diambil untuk supporting items. Nah, ini ada hubungannya sama 6-4, teman-teman. Coba aku buka skill refine equipment ya. Kita bisa lihat di sini tuh ada bahan sama supporting item. Nah, supporting item inilah yang sering disebut katalis. Teman-teman pasti sering dengar kalau misalnya pink diamond itu bisa jadi katalis. Pink diamond ini sering dipakai karena dari semua permata yang ada di seal, kayak kristal, ruby, diamond, itu pink diamond memang paling besar persentasenya. Makanya pink diamond sering dipakai. Terus juga pink diamond itu relatif lebih murah karena orang yang nempel ke plus 10 sama plus 12 itu cenderung lebih sedikit dibandingkan nempel yang lain. Nah, selain pink diamond, apa sih katalis-katalis yang lain? Nah, ini yang aku mau jelasin di video ini. Ini aku coba untuk nempel barang yang udah siap ya. Jadi misalnya nempel martir T G plus 9. Nah, katalis itu untuk meningkatkan success rate-nya supaya bisa 100%. Jadi nggak ada resiko pecah kalau misalnya waktu ditempa. Nah, bisa masukin pink diamond. Pink diamond itu kurang lebih nambahnya 10% lah. Tapi depends, kalau misalnya nempanya itu ke semakin tingkat yang lebih tinggi, misalnya ke DG atau SG, kadang itu persentase nambahnya dengan pink diamond kurang dari 10%, makanya kita butuh katalis. Yang pertama, kita harus ingat kalau semua barang job 1 itu bisa dan paling bagus untuk katalis, seperti kayak yang dancing shoes ini atau elemental head ini jobnya untuk make juga, ini juga, terus ini juga. Nah, ini aku bawa yang job 2. Kita coba satu-satu mana yang persentasenya bisa gede dan supaya kita itu efektif gitu. Misalnya kita cukup pakai katalis satu terus sisanya pink diamond, soalnya memang pink diamond itu cenderung lebih murah dan kita nggak perlu nempa-nempa lagi. Karena hukum pertama itu harus job satu, maka aku coba masukin diabolus staff plus 6 ya. Ini sudah plus, di atas plus 5, jadi bisa. Nah, ini nambah dari 39 ke 53,66. Jadi lumayan ngefek ya. Terus kenapa kok kadang itu orang juga pakai yang G? Karena yang G ini juga persentasenya setingkat lebih tinggi. Misalnya ini 129 plus 6 ya, naiknya 53,66. Coba kita ganti sama yang G, levelnya notabene lebih rendah dari staff ini. Nah, tapi persentasenya lebih tinggi. Jadi kalau memang kalau G itu ngefeknya lebih gede. Dan juga gimana kalau misalnya plusnya itu lebih tinggi? Nah, itu juga ngefek, tapi plus-plus ini memang kasus ekstrim sih. Biasanya orang-orang itu pakai plus 5, soalnya biasanya dari plus 5 ke plus atasnya 6, 7. Nah, kalau 8, 9 itu rasanya agak terlalu berlebihan sih. Jadi orang itu 5, 6, 7 lah. Nah, itu nambahnya nggak signifikan. Mungkin sekitar 2% dari misalnya nambahnya 10% nih. Nah, kalau misalnya di plusin 6 itu mungkin nambahnya jadi 12 atau jadi 11 koma gitu. Nah, itu nggak signifikan. Lebih mending kalau misalnya kita nambah katalis lagi atau pink diamond. Nah, ini membuktikan bahwa level kecil pun itu juga bisa, asal ingat harus minimal plus 5. Dan yang terbaik itu harus job 1. Ini job 1 dan juga plus 5. Kita coba nambahnya relatif besar sih untuk ukuran plus 5, karena dia itu juga job 1. Nah, kenapa kok kalah dari Ice Armor ini ya? Karena plus 11, jadi kan memang ya lebih worth it gitu kan. Tapi ya nggak mungkin orang nge-mat di plus 11 dijadikan katalis, itu orang gila juga. Nah, gimana kalau misalnya job 2 itu nggak bisa? Jadi kalau misalnya plus 6 pun job 2 itu nggak bisa jadi katalis. Jadi memang yang terbaik job 1. Nah, tapi kalau G gimana? Kalau G bisa, langsung bisa. Cuma kan ya
udah job 2, G lagi, kan mahal banget tuh, minimal G13. Jadi biasanya gak ada sih orang gila yang mau jadi ini tuh sebagai katalis atau supporting item. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita punya equip kayak gini, job 2 terus udah plus 6, saranku kalian melting aja di NPC namanya Recon. Itu lokasinya ada di dekat All Saint Desired. Nah, itu kalau kalian melt job 2 sekitar level 170-160an ini bisa jadi BRS-BRS yang berguna buat nambahin persentase nempa kita. Kenapa kok kadang equip ini yang nggak bisa dipakai buat supporting item juga disebut sebagai katalis? Sebenarnya ini tuh juga salah, karena dari awal arti katalis itu kan barang yang meningkatkan. Jadi kalau misalnya ini meningkatkan, kan nggak bisa. Jadi kan sebenarnya nggak masuk kategori katalis. Ya, jadi mungkin pemain Indonesia itu kebawa karena ya ini tuh lebih ke kayak orang Indonesia itu lebih nganggep katalis itu sebagai barang yang ditumbalkan. Nah, sebenarnya ya istilahnya memang berbeda. Jadi aku lebih suka sebut ini sebagai sacrifice gitu aja, barang yang buat disacrifice. Tapi ya karena ngomongnya ruwet, memang orang lebih suka ngomong kayak katalis-katalis itu sih, gak masalah. Yang penting kita ngerti bedanya. Nah, untuk persentase, saranku memang kalau nempa barang-barang itu pakai artisan aja yang khusus, yang sudah levelnya mentok. Jadi supaya ada bonus tambahan nempa. Jadi misalnya pakai skill biasa itu di bawah 39%. Ini aku nggak ada char craftsman, jadi nggak bisa buat ngetes. Tapi kalau misalnya kamu nggak pakai artisan, nggak ada skill tambahannya yang master refiner ini, persentasenya minimum success rate-nya ini mungkin jauh di bawah 39%. Cuma aku nggak ngerti juga berapa. Jadi saranku memang kalau nempel beginian harus sama artisan. Untuk persentasenya, biasanya kalau pakai artisan penuhin aja pakai pink diamond sebenarnya udah oke, dan sepengalamanku udah pasti 100%. Tapi kalau misalnya udah mulai ke DG atau ke SG, itu tadi case yang ke G ya, dari normal ke G, itu biasanya pink diamond aja udah mulus. Atau kadang ke DG pun juga bisa mulus pakai pink diamond asal pakai artisan. Nah, kalau ke SG aku saranin kalian selalu siap katalis satu aja. Satu buat ngecek, satu aja. Nah, kalau misalnya kurang baru beli lagi. Yang penting kalian cek dulu satu katalis itu bisa nambah berapa persen. Nah, hari ini kita udah belajar katalis. Congrats. Jadi kalian sudah bisa mulai jualan katalis atau nempa barang kalian sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa langsung tulis aja di komen. Oke, dadah.